Halaman genep bab salat. Nya anu teu diapakeun berarti. Si mai di kuping dekan teu nyana. Halaman genep anu bagian kalima bab salat. Kada mancat ya pan. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya hadis ti Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-mu'addinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Tukang sopan Rasul berdasarkan hadis di Muawiyah bin Abi Sufyan. Imam Muawiyah bin Abi Sufyan teh anu janten khalifah anu kalima setelah Abi Thalib. Jadi yakin Muawiyah sahabat Rasul maksudna memastikan bahwa ieu hadis betul langsung di sahabat. Emut sahabatnya naon kemarin teh? Orang yang hidup semasa Rasul dan ketemu Rasul dan beriman kepada Rasul. Emut itu. Jadi upami hadis ti sahabat yakin eta sahabat, yakin eta hadis nepi ka Rasul. Itu sapertos ieu abdi nampi beja di Umi di dia. Dan abdi ketemu sama Umi kartos. Tapi lamun aya jami di ditu di Bandung. Ngaku ketemu Umi Lilis mungkin diragukeun. Gitu. Jadi aya ketemu gitu sudah gitu. Sahabatnya gitu. Hidup zaman Rasul, ketemu Rasul dan beriman kesalahan. Sebab ada anu ketemu menjadi sahabat Rasul maksudnya hidup sungguh. Tapi tetap beriman contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, kan tetap beriman. Jadi tadi anak sahabat. Non hartosna teh al-mu'addinuna teh anu ada mu'addin. Allahu akbar sok menyeru. Al-mu'addinuna teh ari anu ada anu sok para mu'addin. Atwalun nasi eta teh nu pangpanjangna teh ke leherna teh Bu. Anakon nya teh leher, yauma qiyamah dinten kiamat. Jadi berarti panjang leher teh dina hari kiamat teh kehormatan. Jadi parajang da sok menyeru adan. Eta cirina kieu upami hari dinten kiamat aya nu leherna panjang berarti kitu kang adan. Tapi bahwa panjang leher teh bukan berarti sesuatu yang jelek dalam hal ini mah sesuatu yang bagus. Tapi di dunia ieu aslina kenyataan ayeuna memang aya di antara suku nu leherna panjang ieu di daerah Amerika Utara. Cina mah ibu amang ka ditu pilarianna. Kitunya. Jadi salah satu ciri dina yaumul kiamah padilah orang yang suka adzan, sok menyeru kana salat ditandai ku Allah dengan panjang. Kartos ta Bu? Kartos. Nah kartos, pemintu kartos tak harus ke. Bahwa hadis eta teh menerangkan kautamian seorang muadzin di dunia ayeuna mungkin di akhirat ditandai dengan leher panjang. Anu keenam. Keutamaan doa setelah mendengar adzan. Ini Ramadan. La ilaha illallah Allahumma rabbani dawati tamah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilati wal fadilah wasarofa wa darajatil amkati rafi'ah wa ba'asu maqamah mudah ilati ya wa'adda inna kalatulibu terus dilanjutkan Bu kenengkin saksana wasiina kegeto kini dia ashadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ditu billahi robba. Tapi tinu doa tadi langsung ya. Kalau ditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi orang ya hadisnya orang baca. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas man qala hina yasma'ul muaddina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi robba
Tayman tekana bil isna langsung Abi Muhammad dina Rasulullah wa bil Islam dina gupirolahu dambu man qala hina yasma'u muadzin, barang siapa setelah mendengar muadzin ia mengucapkan syahadat asyhadullah tamihan ya. Biasa syahadat teman saya bersaksi apa ini terjemahkan ada Tuhan selain Allah pangeran dan teaya sekutu baginya dasarika wa anna muhammadan yang saya nyenakan kanjeng rasul dan muhammad abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu dan rasul raditu billahi robba abdi ridho Allah pangeran jantan pangeran Wabi Muhammadin Rasulah Rasulah dan kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan atau Rasul. Wabil Islami din yang Islam ridho orang Islam jadi agama orang. Gupiro tak orang kuntas macak itu seatas adang. Gupiro lahu dambu insya Allah dosa orang dihapunkan ku Allah. Jadi sebatkan dosa nama-nama dosa pokoknya. Jadi diantawis fadilah atanapik utami'an dihapunkan dosa tenya dan membaca doa setelah mendengar ada ini. Cina ia nuju ke abok ngaku ya. Jadi terus les ayah jadi saya nama upami ura upami ayah adan orang diwaler. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kalau ngaku we, kemana ngaruh berapa itu tadi? Gimana? Upami etatnya sebagai bentuk penghormatan. Kali mana upami tengah warna di anaknya berdegong. Gitu gitu. Kapan diseru? Cara budak, budak-budak di kiroan. Itu ngawaro. Berdegong berata itu ciumnya gitu. Ibaratnya gitu. Pan seruan itu seruan dia. Jadi lanjut sholat nah, kecuali ayat sesuatu anu secara sami diperbolehkan sakit terlebih nawas pameng misal pameng tenuju nawannya anu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan itu pas ada misal kalau misal gue ditinggalkan bakal bahaya kauruan karena jadi kecelakaan itu nyupiran semuanya bagusnya lirenale badan itu yang disebut yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi bahwa keutamaan doa setelah mendengar adzan teh kurang bakal dihapunten dosa. Alhamdulillahnya. Nah ayeuna nu katujuh jelas atau jelas bu? Jelas, jelas dari nama sal inti nama persoalan nama berdoa setelah mendengar adzan doana tadi. Allah marah biasa, terus tamihan punya syahadat. Sebelah data sarapan lah pasti. Anu katujuh, kurang dorok dokternya bu ya, sampai dari cang sama. Kayak di tes ini, ya. Juara kayak hadiah. Ya, orang lanjut tuh. Nu katujuh, upami ibu teka hartos, pengen naraskan, mungkin naraskan ya. Tekeng ragu-ragu kabeh mah dasane sasaha. Tekeng isin-isin. Pamit tiasa diwaler teu tiasa di PR. Katujuh keutamaan mendatangi masjid acara ayeuna ibu ka dieu. Ieu teh aya keutamaanana, Bu. Ti Abu Hurairah. Pan Abu Hurairah atas diterangkeun kamarinya. Sahabat Rasul yakin bertemu Rasul malah menjadi pembantu Rasul selama 4 tahun. Syukur meriwayatkan hadis sampai langkung di 4.000 Abu Hurairah. Man tatohharo fi baitihi sing sahajami tatohharo tebers suci atau nabi berwudu. Jadi mah bersuci bahasa. Bisa saja berwudu atau adus atau bersuci yang lain. Fi baitihi di bumi nak emot berwuduna batin di rumah. Suma masa ila baiti. Terus
angkat masa, masa yang si angkat. Teras anjeunna teh angkat ila baiti min buyutillah. Ka rumah Allah, ka salah satu rumah Allah. Masjid teh Baitullah ieu teh, Bu. Malah mah Neng mah sareng Umi tos kancu ka Baitullah nu asli. Min buyutillah. Liak dia paridotun untuk melaksanakan salah satu kewajiban min faraidillah tina berbagai kewajiban lain. Ibu teh kan itu kan melaksanakan kewajiban nyata tolak ilmu melaksanakan salah satu kewajiban lain, kewajiban lain sholat kanat khot watahu ihdahuma maka setiap langkahnya harus dijadikan ku Allah ihdahuma tina salah satu pan sampean pasti mapana kudu sampean nanya salah satu nanya tahutun khotiatan menghapuskan kesalahan wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi anu langkah satu mah eta teh menghapus kesalahan. Langkah lain pas diangkat itu. Jadi pas dilangkahkeun menghapuskan kesalahan, pas ngangkat nanti ngangkat derajat. Eta teh ngangkatkeun derajat. Sareng hadis ieu teh. Jadi aya dua keuntungan utama di dieu. Jadi upami nginjak kan aing apa mah kitunya dah. Aing nginjak aing ngangkat mah sampean teh. Pamina motor kumaha ngorolong terus diibaratkeun nginjak ka sana ngangkat. Jadi terangkeun di dieu mah hari tahun bareng aya motor teh. Tapi samilah pada prinsipna. Jadi pas ngangkat mah diangkat derajat. Pas nginjak rumah dihapus dosa luar biasa. Makanya upami hoyong seueur diangkat derajat. Murid ibu teh mapan. Ibu-ibu di dukung di mulak itu. Bari mapan bari ningali silaturahim ka tetangga. Kaes ka dieu. Panjang berarti nya. Sok sanaos teu kitu. Da ari masalah pahala mah Gusti Allah nu terangnya. Nah, jadi nu penting mah ikhlas. Sopsana pasti ngangkat dempat, intinya pasti ngangkat sampean sedang nincak dan sampeanan. Bisa jadi sama prinsip nanti yang terbiar. Dan secara syariat mah hari terbima berarti perjuangannya lebih banyak. Komoan una motor lebih bisa berarti lebih banyak. Insya Allah derajatnya lebih banyak diangkat ke Allah. Air mengangkat derajat ya kumaha. Ini angkat derajat di kemuliaan, dimuliakan. Malah hari khusus nama talabul ilmu pan ayah hadis misalnya. Nama hadisnya. Man salaka sing saja mimapa. Torikon, man salaka torikon sing saja mimapa di jalan. Ya tami sufi ilman badek milari ilmu sahalallahu tarikon ilajan maka dimudahkan jalan ke surga. Waduh luar biasa. Jadi setiap pengawasan insya Allah dimudahkan dengan jalan ke surga. Jadi ilmu mapah atau ilmu apa masalah tarikon ya tami sufi ilman mung kadah laras-laras milari ilmu ibu-ibu kak iya nanti jadi di jalan mapah menuju tempat ilmu teh laras-laras mencari il ulah karena ngagomreng-gomreng amawan baru atau nabi gaduh emas hanya misal ini kan jadi rimnya hari ini jalan ke Cibubur itu kemana saya ingin pernah yang ngalik ini ya gitu gitu cakap untuk ingin gitu. Angok ngetong di gitu-gitu. Jalan ke Cimbur ini kemana? Tinggal di remi apa nih? Boleh dipakai dengan terkenging. Menjadi penyebab hilangnya
pahala. Soalnya saya ingin teman tadi ya tami suplihi ilman, jadi mencari ilmu. Jadi amoin kena nungguin kada aja besok ayah memang diangok, tapi terkait menyebabkan ada kesombongan atau apa. Itu pilih ngapus karena aman, karena pahala. Banyak pahala nak agung tadi. Ini tadi di dia ngapus dosa. Anu di dia sana berarti abdi ngalarang guru ngaon angon ayah mana. Kendana itu mah di mana ayahnya. Nuka dua mengangkat darajat. Ieu teh masih teacan kana salat nomorang. Terasa kan anu katujuh kartos ibu. Jadi upami mapah ka tempat ilmu di masjid kan syaratna tadi syaratna teh ya hadis teh kedah bersih di bumi wudu berwudu lah. Teras angkat setiap ngalangkah ngangkat sampean eta janten nincak na penghapus ngangkat derajat. Hiji dewe punya. Racan kenapa sholat iya nama. Inti nama kena air. Anu kadalapan halaman 7 keutamaan sholat berjamaah. Iya memang bersifat umum. Dari Ibnu Umar teh Abdullah bin Umar putrana Umar bin Khattab. Sahabat kecil tapi bertemu dengan Rasul. Sholatul jama'ati abdolu min sholatil fardhi disabni wa isrina daraja ya mata sarapal itu. Sholatul jama'ati ari sholat berjamaah abdolu eta leuwih abdol. Di mana min sholatil fardhi itu sholat nyalira disabni wa isrina daraja dengan 27 darajat. Ini ayah sok anak pujian ini baru dah. Kata iya hadisnya. Kumaha ibu mada di bumi nyalira kumaha tetiasa berjamaah sang putra. Ibu ajak putra anu istri upami ibu berjamaah di bumi. Di masjid saya. Di saya di masjid. Upami istri upami di daerah Arab mah memang. Tapi ayah hadis. Jadi salat teh lebih utami di rumah. Ilal maktubah kecuali salat wajib. Jadi ibu-ibu oge sebetulnya dianjurkan untuk salat jamaah di masjid. Menayangkan dari ibu-ibu mah terus diterangkan itu. Udah bisa menjaga bila ada fitnah. Berangkat dengan suami misalnya. Terus tekeng berdua-duaan di masjid, pemimpin sanes mongrim. Dan sejabina. Kita menjaga, harus menjaga ari istri. Tapi solusina bila terbiasa ke masjid nyata di bumi sarang suam putra, suam putri. Sarang putri, sarang anu merangkali alit kumukit sabio. Atau nabi merangkali nutas dewasa. Tapi ari pamukat menjadi sini jadi imam. Kami sarang ibu-ibu rumah. Gitunya bu. Ya padilah sholat berjamaah itu lebih unggul 27 darajat daripada sholat nyalira. Ya bab inti Umar waqaf 8 siang teh ibu-ibu awatos di ayat periogian atau nanti bayi dirajam atas cekapenya tidak banyak kali. Mudah-mudahan Yusuf Allah dipanjang berlayan sehat walafiat sehingga senantiasa biasa mengikuti taklim atau nanti kalau pun ilmi lahirap diri enjing diri daya anu narasumber karena anu masih anu tausiah ibu-ibu baca ini di payun salah satu koordinator ya koordinator anti acan saya neng dilawi kalau nata dan baca di dia kisah bareng bareng dan ayah di atas ayat terjemahan baca umpami hijau waktu kadang panai gangguan
Ari abdi mah gaduh jadwal tetap pagi-pagi teh. Jadi teh tiasa pagi pisan. Karena biasanya saya serang lupa diri. Ya punten kasadayana. Mudah-mudahan anu tos dipelajari ku urang bermanfaat. Oke tiasa diamalkeun ya, Bu. Aya tadi ngomong-ngomong teh kaiki doa setelah kuping adang. Kadua angkat ka masjid. Katilu salat berjamaahna. Nah, tinggal prak kaena. Anu atos dirajinkeun ditingkatkeun. Anu atos dan diperbaiki beberapa hal. Anu teu acan orang permeh. Tadi aya istri mah ibu bari jamaah di bumina aya musola mangga. Di masjid di dirangkul sae dengan syarat dan ketentuan berlaku kamu ibu-ibu mah. Itu memang jamaahna mah ibu-ibu jadi kena terangkan secara khusus. Itu nah ibu-ibu rupina sakai deui mudah-mudahan sakedap teh diarap cekap oge bermanfaat. Bidean kita roskeun. Teu aya. Ka atos mi. Umi ka atos. Ka atos. Teu ka atos naroskeun ieu. Alhamdulillah sakai deui nyon gede apeun ini sampeun ka lepatanna ge. Matur nuhun kana peratosan ka sampingan di pusadayana. Bilai bisa bilha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.